Dayana, apa kabar? Kalau lihat pantai, rasanya emak mau berjemur sekalian ngojai. Dayana, hari ini mana-mana? Emak ada di pantai. Coba tebak, emak mau ngapain? Kita mau healing. Healing. Nah, sekarang apa yang emak bawa? Mbak, waring. Waring. Ini alat buat kita berburu. Sama si emasnya. Halo, Mas. Halo. Kita kameramen ke mana sih? Tak nggak tahu gak? Susah ya? Iya, kemana? Kameramen. Kamu di mana? Susah, Mak, nih. Kita ngadem, Mak. Abi, Mak. Ngadem? Ngadem. Enak panas, cuacanya sejuk. Meski cuaca panas, tapi emak hari ini sudah janjian nih sama para nelayan dan Mbak Iva buat berburu hewan laut. Coba tebak, emak mau ngapain? Menyerok. Mau cari kingking. Incuna keyep. Mau keyep. Kepiting. Kalau masyarakat di sekitar pantai Baron Gunung Kidul ini mah nyebutnya jingking dengan gorang gasing. Nah, alat tangkapnya seperti ini, Sadayana, namanya teh waring. Cara pakainya gampang, tinggal kita serok aja seperti ini. Ini yang dimakan jingking. Incu, nakir, jok, sahak, banyak tuh. Pasir ya, Mama? Bukan, jingking. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Berburu jingking ini memang perlu sabar ya, Sadayana. Soalnya selain ukurannya kecil, mereka juga cepat banget jalannya. Banyak mah itu mah. Incu koyup. Incu koyup ya. Mak mau tunjukin. Rauk sama. Ya Allah, kecil banget kameramen. Sama kelingking emak kek, gedean kelingking emak tuh. Iya kan? Berburu jingking memang susah-susah gampang ya, Sadayana. Saat pagi mereka berkumpul di air payau seperti di wilayah Pantai Baron ini. Nah, saat siang hewan mini ini berenang ke laut. Oh iya, ada yang nyebutnya jingking ini sebagai undur-undur laut. Padahal mah dua hewan yang berbeda atuh. Jingking teh masih satu keluarga dengan kepiting. Makanya jingking disebut juga dengan bayi kepiting. Nah, ukuran jingking yang kecil ini akan bertahan sampai mereka tua. Kata warga sekitar, selain tidak membesar, saat tua kulit jingking akan berubah warna menjadi hitam. Unik pisan dah ya hewan laut imut ini. Oleh warga sekitar, jingking ini teh dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Jingking yang kaya protein tentu jadi asupan makanan penuh gizi ya. Emak udah langsung punya ide nih, mau dimasak apa jingkingnya? Banyak! Aku juga! Walah, tuh, ke bawah-bawah. Mas dapat gak? Coba emak lihat. Mas juga. Banyak ternyata. Ya udah tuh yuk. Kayaknya ini udah cukup deh mbak buat kita masak. Ya, yuk. Hari ini emak mau masak bala-bala jingking dan acar kuning jingking. Perpaduan yang sangat pas untuk makan siang nih. Bahan-bahannya mudah aja kok, Sadayana. Mama anti ribet, ada wortel, timun, bumbu dapur, tepung instan, tomat, dan juga seledri. Sadayana, sekarang kita tinggal masak. Nah, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Emak gunakan bawang putih yang agak banyak. Nih, pakai bawang putih aja sama kemiri, sama jahe. Supaya anyirnya itu, amisnya itu agak mendingan. Kurang ya, Mak? Iya, soalnya kan jingking itu terkenalnya
amis pisan kameramen. Pokoknya amis banget. Kalau bahasa Sunda amis teh amis. Manisnya, ini mah amis teh hanyir, namanya. Jadi caranya emak bikin bumbunya jahe sama bawang putih sama kemiri biar anyirnya agak hilang. Ya pastinya nggak 100% hilang sih, cuma mengurangi. Karena jingking ini berbau amis, maka ada baiknya kita rebus dulu jingkingnya dengan bumbu bawang putih, jahe, sereh, dan juga daun jeruk. Sebelum jingkingnya masuk, aku taruh bumbu dulu. Sengit atuh. Emak kudu buru-buru nih sadayana masukin jingking ke kuali karena cepet banget larinya. Sia-sia nanti perjuangan emak kalau jingkingnya keburu kabur. Ih, kameramen, tadi emak tanya sama si emasnya. Ternyata jingking itu enggak tiap hari ada, dia tuh musiman. Kalau jingking sudah penuh di kuali begini, tinggal direbus sekitar setengah jam aja. Kameramen. Mohon, Mak. Mak teh masak jingking. Apa bubur kacang? Itu mau. Kayak kacang ijo. Bubur kacang di burjo. Selain nunggu emak rebus jingking, Mbak Iva ngurus bahan-bahan untuk bikin bala-bala dan acar kuningnya. Nah, udah direbusnya. Udah mateng. Mak tirisin dulu sebelum digoreng sebentar. Sekarang jingkingnya digoreng supaya aroma amisnya semakin berkurang. Wih, garing pisan ini sadayana. Kriuk-kriuk pasti kalau dimakan. Pertama, emak mau bikin adonan bala-bala jingking dulu. Bumbu yang sudah dihaluskan, daun bawang, cabai, tepung instan, jingking, air, dan penyedap rasa, semua dicampur. Lalu aduk sampai rata ya. Kameramen mau nyoba jingking yang udah gangsing, yang udah digoreng belum? Betul, Mak. Tuh, emak nyobanya. Yuh, mangarawu panas eung. Abi alergi mah aku gitu-gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bau bawang itu bawang putih sama jahe. Kriuk kriuk kriuk. Enak, gurih. Aduh ya hasil kameramen. Kayak belalang digoreng rasanya. Langsung weh, emak goreng adonan bala-balanya. Jingking digoreng biasa aja udah enak, apalagi dibikin jadi bala-bala. Jadi kabita kan? Wanginya semerbak pisan. Kalau sudah kecoklatan begini, tandanya sudah matang sadayana. Sekarang waktunya emak masak acar kuning. Masukkan dulu nih bumbu kuningnya ke minyak panas. Neng, emak minta sayurnya ya. Nah, kalau bumbunya sudah matang dan harum, kita masukkan deh sayurannya. Setelah sayurannya layu, masukkan jingging gorengnya deh. Amin-amin. Mak. Mak minta air dong, sedikit. Iya, Mak. Tunggu 15 menit aja ya, biar bumbunya meresap. Kalau biasanya acar kuning dimasak bersama ikan, nah kali ini Mak berkreasi menggantinya dengan jingging. Menggugah pisan kan sadayana? Hasil berburu jingking tadi emang layak untuk dirasakan bersama ya. Pokoknya mah, sadayana, haus pisan. Mak senang pisan dah ini mah. Semua bilang masakan Mak enak, mantap surantap.